anda bersama saya Raja Hisham Raja Zaid dalam kompak 3 minit pelbagai ragam pelbagai cerita. Let's roll it. Okey, cerita kita yang pertama ni mengenai kisah bantal peluk tau. Malam tadi anda peluk aku. Okey, bagi siapa yang tak ada apa nak peluk, ini ada satu bantal yang menariknya. Itu bantal peluk berbentuk pocong. Tapi kalau dekat Malaysia tak adalah. Tapi kalau nak, anda kena seberang ke Thailand kerana sana ada bantal peluk yang terbaru keluaran mereka. Berbentuk pocong, berbentuk nangnak pun mungkin ada, penanggal pun ada. Kalau ada brand. Okey, cerita kita yang seterusnya yang kita nak share ataupun kongsikan dengan netizen ataupun nonton kita mengenai pawang buaya. Cerita ni viral daripada semalam yang berlaku di Indonesia. Kata orang tua lah kan. Pawang buaya berakhir riwayat dia dengan buaya, pawang ular berakhir riwayat dia dengan ular. Tapi cerita ni semalam, pawang buaya ni hati baik, niat tu betul nak pergi tolong. Tapi malangnya buaya yang dia nak jinakkan ni, tarik dia ke dasar sungai menyebabkan riwayatnya berakhir di situ. Kesian. Cerita mengenai majlis convocation. Anda semua kan dah biasa dengan convocation kita. Akan bayangkan majlis convocation yang banyak protokol, jalan pun nak kena tunduk je kan. Tapi ada satu benda, satu majlis convocation ni memang kecoh, babe. Mamat ni memang gempak. Apa yang dia buat gempak? Kita tengok. Cerita dekat Malaysia ni kalau cerita bab langgar lari tu dah biasa. Tapi semalam kecoh dalam media sosial. Ada berlaku di Pulau Pinang, langgar lari. Tapi yang bestnya mamat ni yang dilanggar ni kejar sampai 5 km. Akhirnya dapat pula mamat yang melanggar dia ni kata dia tak berhenti sebab kat situ tak boleh berhenti. Bukan tempat berhenti katanya. Memanglah bang, ada tempat yang memang tak boleh berhenti. Tapi kalau kes accident, berhenti je lah. Apa? Okey, cerita terakhir yang kita nak kongsikan dengan netizen ataupun penonton kita adalah mengenai kasihnya si putih. Kalau biasa anda tengok cerita Hachiko, pernah tengok cerita Hachiko yang mengenai kisah seekor anjing yang sangat setia dengan tuan dia meninggal, sanggup tunggu di stesen kereta api bertahun-tahun. Lebih kurang cerita macam itulah, tapi benda ni berlaku di Malaysia yang melibatkan seekor kucing. Video ni tular yang dikongsikan oleh Sofwan ni, apabila tuan dia meninggal dunia, kucing ni ataupun si putih ni pergi ke kubur, gali. Sian dia, setia dengan tuan dia. Kasihnya seekor haiwan kepada tuan dia. Haiwan lah. Harap dia haiwan. Okey, itu saja yang dapat kita kongsikan dalam kompak hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye-bye.